Api-api rek meuli pakaian, aksi salasa urang anu ngagasab HP di Kabupaten Cianjur karekam kamera pengawas atawa CCTV. Dina eta kajadian teh pelaku ngagasab salasa hiji HP milik nu jaga toko. Nya kawas kitu rekaman CCTV milik toko pakaian nalika ngarekam aksi nu gagasab HP di salah sahiji toko pakaian di Jalan Arwinda, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Cianjur. Dina eta video teh tembong salah saurang lalaki make jaket pulas koneng asup ka hiji toko bari api-api rek meuli pakaian. Tembong dina video pelaku geus lajag lejeg milihan pakaian tur tamerdih ka nu jaga toko mungkus pakaian nu dipilihna make kertas kado. Nalika nu jaga toko keren sibuk mungkus baju jadi kado, eta lalaki teh tembong laluasa nyokot salah sahiji HP anu nanggalang di jero toko anu tuluy mabur. Siapa kemarin teh kejadiannya kan hari Senin tanggal berapa ya, hari Senin itu tanggal 8 jam sekitar jam 2 kurang lah, jam 1.47. Nah dia tuh ada cowok, dia bilang sih pura-puranya mau cari baju buat kado istrinya sama buat kasih ke ibunya. Udah pilih-pilih baju sih banyak, cuman yang terpilih 3. Nah waktu itu teh dia teh minta dibungkusin kado, makanya yang kerja belikan kertas kado. Udah dapat kertas kado, mungkin belum ada peluang buat ngambil, dia udah tahu ada HP di situ. Teh tolong dong cariin dusnya, katanya supaya bagus. Oh ya udah, nah pas saya ke dalam ke rumah ngambil dus si orang itu, barulah ngambil HP kesempatan yang kerja padahal lagi duduk. Cek nu boga toko eta kajadian teh karandapan poe Kemis berang. Mimitina nu jaga toko teh neundeun kacuriga ka eta lalaki. Kajadian kawas kitu teh lain anu munggaran karandapan samemehna selesai hiji motor leungit nalika diparkir di buruan imah. Tina eta kajadian teh nu boga toko tacan laporan ka pihak polisi. Heri Setiawan, Bandung TV.